gak sabar banget nih mau review updatean terbaru versi 1.037.00. Kalian mau lihat gak perbaruinya itu ada apa aja? Simak terus ya video ini sampai habis. Aku gak sabar banget nih, Fidelia. Aku sekarang mengecek dulu di select customnya. Kita aktifin data dulu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja klik select custom. Kita mau cari tahu dulu. Rafael gak ikutan dulu ya teman-teman. Ini Fidel ya. Nah, kalian lihat dulu nih. Di sini itu ada baju baru. Dego. Ini kayaknya baju buat Halloween gitu ya. Kata-kata apa sih dulu? Wah, mantep banget. Sengaja aku gak buka dulu teman-teman. Tadi aku udah review sebentar supaya aku agak tahu dikit. Ini bajunya bagus banget, sumpah asli gak bohong. Ini baju mumi, kalian tau lah ya mumi, kayak baju dilakban-lakban gitu. Untuk rambut sih gak ada ya teman-teman. Sedih banget gak ada rambut, padahal aku ngarep rambut loh. Terus di kacamata ada yang baru teman-teman. Ini yang nomor 9 dan aneh banget, 10 sama 10. Ini kayaknya butuh update lagi ngebug gitu ya teman-teman. Kita buka-bukain aja ya teman-teman. Ini nggak tahu, nggak ada iklannya. Tunggu kita ganti rambut dulu ya teman-teman. Jadi yang agak pendek gitu aja lah ya. Ideal ya, ganti rambut yang pendek. Ini kayak apa ya teman-teman? Bajak laut. Terus ini ada buat orang sakit mata gitu, kayak abis kecolok jarum. Enggak maksudnya sakit lah ya, orang sakit. Terus di aksesoris ini ada yang baru teman-teman. Aku sengaja nggak buka ya teman-teman. Ini yang nomor 16 ini tanduk ya teman-teman. Kita ganti baju dulu supaya nggak aneh-aneh. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada kayak gini teman-teman. Terus di maskernya ini ada, maaf teman-teman kalau misalnya tadi ada suara pesan WA, jadi maafin aja ya teman-teman. Terus ini ada mulut, apa ini? Kok mulutnya gak berganti gitu ya? Gak tau lah ya, ini apalagi ngebug apa nunggu updatean terbarunya untuk memperbaiki bugnya? Gak tau juga. Ini mah gak ada perbarui ya teman-teman. Terus ini ada perbarui banget yang ini. Wow, bagus banget. Terus oke teman-teman, teman-teman Fidel ya atau FR Squad, maaf banget tadi aku kepencet ini kalau misalnya aku buat movie gitu, buat apa sih, bikin short movie gitu. Maaf ya teman-teman kalau ada suara bising-bising gak jelas. Jadi di sebelah ini ada tel. Ini tuh buntut apa sih? Buntut iblis ya kalau nggak salah ya. Nah ini kita, ini pokoknya updatean terbaru dari game Sakura School yang versi 1.37 ya kalau nggak salah itu. Pokoknya ini yang cewek ya teman-teman, kalian udah lihat sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya. Kalian udah nggak sabar ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya ya teman-teman. Aku new game ya teman-teman. Yang pada nungguin, jadi aku mau nonaktifkan data seluler ya mungkin ya. Aku mau nonaktifkan aja, soalnya banyak iklan. Aku tuh paling sebel ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di YouTube channel aku udah ada iklan, aku seneng banget teman-teman. Jadi kalian tetap support aku ya. Yang baru apa coba teman-teman, bisa tebak gak? Ya gak bisa tebak lah. Baru aja diumumin, ini udah debaknya aja. Ini astagfirullah, kita bakal ajak si boy aja ya teman-teman. Kita bakal ajak. Ini buntut, biarin lah ya teman-teman. Wadaw, terbangnya bagus teman-teman. Sayap gitu dah kayaknya. Maksudnya gitulah pokoknya. Yang baru itu teman-teman, aku kasih background ininya dulu ya teman-teman. Maaf teman-teman kalau agak keberisikan. Nah teman-teman, ada yang baru di talk ya teman-teman. Di talk ada apa sih ini, side by side vertical line. Ini aku belum ngerti ya teman-teman ini apa artinya. Terus nanti ada yang baru juga di sini, tapi aku gak tahu apa yang baru, nanti ya kita tunjukin kalian. Makanya tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman. Ini nih ya, ini yang baru teman-teman. Kita bakal jadi si boy aja, kita bakal hold hands. Nah yang baru itu di sini teman-teman. Tuh, pintunya bagus banget teman-teman, ada suaranya. Kan kemarin-kemarin belum ada ya teman-teman.
Terus di sini ada hiasan-hiasan baru, teman-teman. Kita lihat dari luar ya, teman-teman. Terus ada updatean, maksudnya ada yang baru lagi dari updatean versi ini. Cara sepeda yang kita impikan ya, teman-teman. Sepeda yang kita impikan dari dulu. Kita ada sepeda, teman-teman. Mantep banget, sumpah. Ini sepeda cewek sih sebenarnya. Nanti yang di bagian props ada yang baru lagi. Ini kita bakal simpan di rumah cewek lagi aja ya, teman-teman. Seneng banget sumpah ada sepeda. Makasih developernya. Baik hati banget kamu, Garusoft Development. Jangan lupa subscribe juga ya channel Garusoft Development sama Sakura Onigawara ya, teman-teman. Buat supaya tahu kalau ada updatean terbaru. Waktu dulu sih aku updatean yang versi kemarin jam 6 ya, teman-teman, kalau nggak salah aku update-nya itu jam 6 pagi, tapi aku itu secepat mungkin ya, teman-teman. Aku bangun tidur terus cek Sakura School Simulator, ternyata ada updatean, teman-teman. Seperti yang ada di iklan Sakura Onigawara, dan ini lampu kucing, teman-teman. Sumpah bagus banget, gak bohong. Terus ini kamar mandinya, teman-teman, keren, udah diupdate. Ini juga ya, teman-teman. Maaf ya, teman-teman, kalau misalnya menitnya agak banyak, tapi gak tahu juga sih, teman-teman. Terus kita bakal lihat lagi di ini. Sesuai iklan ya, teman-teman, iklannya kemarin. Kemarin ini kayu ya, teman-teman. Ini kasur ini kayu, sumpah ini kayu dulu. Tapi sekarang jadi rumah mewah, asli bagus banget, teman-teman. Keren. Terus ini ada yang bagusnya lagi, di sini ada kayak apa sih namanya? Radio gitu ya, teman-teman. Aku pakai yang girl aja ya, teman-teman, supaya badannya gak kegedean. Aku males pakai yang cowok, itu kegedean badannya, terlalu tinggi. Jadi aku pakai yang cewek aja. Terus ini ada baru juga, teman-teman, indah banget. Wow, uangnya jadi seperti ini, teman-teman. Bagus banget sumpah, gak bohong. Ini kita bisa cermin. Duduknya kok aneh sih, teman-teman, sumpah aneh banget. Apa masih banyak bug ya? Gak tau juga sih. Nah, ini mah bug. Masih bug ya, teman-teman. Soalnya baru updatean sih ya, teman-teman. Paling nanti ada updatean selanjutnya buat membenerin bug-bug gitu. Terus ini hiasannya, teman-teman. Kalau kalian mau lihat cuplikannya, kita bakal ini cuplikannya ya, teman-teman. Kita bakal. Wah, sayapnya bisa bagus banget, sumpah asli. Nah, ini dari awal ya, teman-teman. Aku bakal ilangin dulu orangnya. Kita bakal ilangin dulu ya, teman-teman. Nah, ini dari luar. Keren banget gitu, teman-teman. Terus, ya, bagus banget, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Bagus banget. Ini jadi rumah biasa aja, jadi rumah orang kaya, sumpah. Keren banget. Makasih Garusoft Development-nya untuk perbarui update seperti ini. Tapi ada ini ya, ini rumah ceweknya. Terus yang di rumah boy juga ada updatean, teman-teman. Kita dari awal sini ya, teman-teman. Apa kita ilangin aja ya orang ini. Nah, udah muncul lagi ya, teman-teman. Di sini garasi kecilnya diupdate lagi, teman-teman. Ininya diupdate. Nah, di sini diupdate ya, teman-teman. Terus di belakang ini ada updatean baru gak ya, teman-teman? Aku gak tahu juga. Ini kok aneh, rumahnya aneh gitu, teman-teman. Padahal sekalian diluasin aja ya, teman-teman. Gak usah dibelok-belok gini, gak jelas banget dah. Terus kita langsung aja masuk ke dalamnya ya, teman-teman. Nuh, dari luarnya, teman. Wow, bagus banget pintunya. Ini rumah kayu tapi bagus ya, teman-teman. Nuh, ini kita buka. Keren, mantep banget. Tapi anehnya itu cerminnya, teman-teman, gak nampakin muka kita. Aneh banget, di situ aku merasa aneh. Ya, ini bug. Terus di sini ditambah TV, teman-teman. TV ya, teman-teman. Terus ini biasa lemari. Terus ini ya gitulah, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri aja. Ini updatean dari terbaru versi 1.37 ya. Ini ruang bagus banget, teman-teman sekalian, bagus banget. Ini apakah bisa jatuh-jatuh gitu? Ya ngebug. Nah, biasalah versi baru emang suka banyak bugnya ya, teman-teman. Terus di sini ada WC. Ya, itu WC. WC
benar kan WC? Iya WC lah. Terus kita bakal lihat kamar mandinya, teman-teman. Keren banget. Keren banget, jadi rumah orang kaya ini mah ya, teman-teman. Nah, bagus banget. Nanti kita bakal review Biju Mike juga ya, teman-teman. Makanya kalian nonton sampai habis, jangan di skip-skip juga, teman-teman. Wow, keren. Jadi merah. Keren banget, sumpah asli asli. Keren. Keren, teman-teman. Ada hiasan, apa ini? Kayak Cina-Cina gitu. Keren, sumpah keren, keren. Terus kita ini review rumah cowok ya, teman-teman. Tadi kita udah review keren banget, sumpah. Terus kita bakal review rumah Biju Mike. Hey, yang kalian tunggu-tunggu, guys. Guys, maksudnya hey, salah omong. Aduh ya astagfirullahaladzim. Langsung aja kita langsung masuk aja ya, teman-teman. Nah, ini rumah Biju Mike. Seperti biasa yang waktu itu ada di cuplikan update, ini berubah, teman-teman. Gimana cara ngambil scrapcannya? Pasti ada ya. Dan aku ini gak ada lampunya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja di ruangan ini. Ada yang kalian bisa lihat, ada lukisan mata cemberut. Iya, itu, teman-teman. Terus kita bakal lihat Biju Mike kayak biasa jadi YouTuber gitu, teman-teman. Nah, di sini juga diperbarui interiornya. Yang tadinya hitam ya, teman-teman. Kalian bisa lihat yang belum update, coba kalian screenshot di kursinya ini. Pasti hitam ya, teman-teman. Terus kalian langsung update, abis itu jadi putih. Nah, gitu, teman-teman. Coba ini ada apa sih namanya? Lukisan ya, teman-teman. Lukisan cemberut 2 yang kalian waktu lihat itu. Terus kita ke atas ya, teman-teman. Nah, ini diperbarui, keren banget, sumpah. Wow, keren. Ini pintunya ngegeser ya, teman-teman. Asli, sumpah keren banget. Nah, ini buat ngaca ya, teman-teman. Tapi aku paling takut loh, teman-teman, kalau misalnya di kamar mandi ada kaca, aku paling takut, takutnya ada yang gitulah, teman-teman, ada yang nongol dari kaca. Ini bajim ngapa ya, teman-teman, ngomongnya. Ini bagus banget, sumpah. Keren, keren. Terus kita salpok sama ini, teman-teman. Keren banget. Keren banget, keren banget. Mantep, mantep, mantep. Dah, the best, teman-teman. Ini buat ngaca ya, teman-teman. Langsung aja, itu review dari rumah Biju Mike. Nah, iya, teman-teman, aku mau review juga yang kemarin. Apa sih? Molet gas studio aku. Ini kita ke sistem setting sama Jim. Ke cara edit maksudnya. Aku bakal ngasih lihat di prof 1 ya. Iya, teman-teman, studio aku, teman-teman. Ini ada ring light yang aneh banget buat menerangi ceritanya. Terus ini. BTW kasurnya nongol, guys. Yang dulu aku bikin jadi nongol, guys. Jadi gede banget. Kayaknya ini ada perubahan di rumahnya, diperlebar gitu ya, teman-teman. Terus yang aku ini, wifi-nya gimana? Masih dalam keadaan baik, teman-teman. Wifi-nya mantep-mantep dah. Terus kita bakal keluar, teman-teman. Ini masih baik-baik saja ya, teman-teman. Waktu tsunami itu teh ya. Tsunami Aceh. Bukan tsunami Aceh. Tsunami Sakura. Aceh lagi. Aneh wae dah. Terus kalian bisa nampak gedungnya kebuka, teman-teman. Gedungnya bisa kebuka, maksudnya gedungnya udah terbuka. Ini gedung apa dah? Gedung bayar pajak kah? Nah, ini pokoknya kita bisa masuk. Dulu kan kita nggak bisa masuk pakai zabuton. Aku waktu itu pernah coba pakai zabuton, itu malah tembus, gak ada apa-apanya. Sekarang updatean jadi kebuka ya, teman-teman. Keren banget. Sekarang tempat kerjanya bukan di Yakuza Office Mawari, sekarang kita bakal kerja di sini. Asli keren banget, keren banget, keren banget. Dah, keren banget, keren banget, keren banget. Ini teman-teman, ini review kecil-kecilan. Terus ini di luarnya ada apa sih ini? Tempat kerja apa tempat bayar pajak? Tempat bayar pajak ya, teman-teman. Iya. Terus ini buat lantai atasnya, kita terbang langsung aja ke atas lagi.
Tapi di atas gak ada apa-apa ya teman-teman, kalau gak salah. Di sini ada pintu dua kalau gak salah. Nah iya, ini apakah bisa kebuka? Wow, bisa kebuka teman-teman. Kirain aku gak bisa. Ini bagus banget sumpah buat tempat kerja. Videonya rambut pendek kayak Hatsuki Buntu. Hai. Gak usah ketawa gak jelas kali. Bagus banget ya PC-nya. Udah lah, gak usah banyak ini. Kita langsung aja ke sini ya teman-teman. Ini tempat diskusi. Apa tempat apa sih ini? Tempat ya pokoknya tempat kayak diskusi gitu ya teman-teman. Tempat apa ya? Rapat, astagfirullahaladzim, aku lupa teman-teman. Ini tempat rapat. Aduh lupa banget sumpah. Gara-gara sekarang udah corona sih ya teman-teman. Udah gak belajar bareng guru-guru. Aku kangen banget sama teman-teman aku. Tapi ada juga sih gak kangen sama teman-teman yang suka ngebully. Tapi bodo amat ya, aku gak butuh dia. Maksudnya gak butuh sama itunya teman-teman, orangnya ya teman-teman. Terus kita bakal kesini. Ini belum, nanti nunggu updatean baru lagi ya mungkin ya. Ini under construction. Ini kayaknya lagi dibuat lagi. Jeng jeng jeng, tipu daya. Oh iya lupa teman-teman, kan ini udah review gedungnya teman-teman. Gedungnya seperti ini, gede banget. Astagfirullahaladzim, kita langsung aja ke mana teman-teman? Ini yang gedungnya terbuka ya teman-teman. Terus. Di sini ada yang baru. Yang baru sih ini ada sound effect, apa sih namanya? Sound effect dari pintu buka pintu buka pintu gitu ya teman-teman. Terus kita ke rumah glow-nya teman-teman. Kan di rumah glow-nya itu tingkat ya teman-teman. Nih, kalian bisa lihat sendiri tingkat. Wow, tingkat, tapi anehnya nggak ada tangganya loh, sumpah asli. Untuk yang props nanti ya kita bakal bahas, tapi bentar dulu kita bakal bahas. Ini update-nya besar banget ya teman-teman, tapi sayangnya di sini di sini gak ada tempat baru ya, tapi gak apa-apa lah ya. Update-nya udah lumayan besar, ini cukup memuaskan walaupun gak ada tempat baru. Kayaknya nanti bakal ada tempat baru ya teman-teman. Nah ini gak ada tangga sumpah asli, gak ada tangga. Nah kita bakal masuk pakai jabutan aja ya teman-teman. Kita bakal mengungkap tangga itu ya teman-teman. Kita bakal ungkapkan tangga itu pakai jabutan ya teman-teman. Langsung aja duduk ya teman-teman. Kita bakal langsung aja kita pakai jabutan ya teman-teman. Apakah bisa ke atas? Oh bisa, udah bisa teman-teman. Oke langsung aja kita ke atas ya teman-teman. Kita bakal mengungkap rahasia ada tangga itu, tangga gak jelas gitu. Pokoknya tingkat, tapi anehnya ini gak jelas lah pokoknya. Mana tangganya, woi, buat ke bawah, woi. Masa gini dong, woi. Kayaknya nunggu updatean lagi ya teman-teman. Ini gimana mau ke bawahnya, asli sumpah. Gimana mau ke bawahnya, guys. Padahal gak sabar loh, ini tingkat tapi ya kayak gini lah teman-teman. Padahal dari waktu pas pertamanya reviewnya seperti ini, ting, bikin orang gak sabar. Ternyata tangganya seperti ini, rata teman-teman, rata. Udah langsung aja kita teleport aja supaya nggak keluar balik gitu ya teman-teman. Oh iya di sini teman-teman, kan kemarin updatean itu ada mobil lewat kesini tanah kosongnya, lihat teman-teman, kerennya minta ampun, tapi gak bisa dimasukin sumpah, harus pakai jabuton. Ya kayak rumah biasa lah teman-teman. Kayaknya ini sih nggak bisa dimasukin ya teman-teman. Ini berhenti sampai sini ya teman-teman. Ini keren banget sumpah teman-teman. Makasih developernya udah bikin aku nyaman dengan game ini. Kirain aku ini game cewek loh, ternyata ini game cowok-cewek. Ternyata aku baru sadar. Pokoknya ini keren ya teman-teman, keren banget. Keren. Oh iya di sekolah teman-teman, di sekolah ada updatean terbaru. Aku tadi habis cek ya teman-teman supaya aku nggak salah untuk kalian semua. Di sini pintunya
Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, diperbarui banget ini. Apa sih namanya, kursinya di agak item-item gitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, aku bolos sekolah dulu. Ini buat rak buku, dulu kan gak ada ya kalau gak salah. Gak ada ya teman-teman. Lihat ke belakang, ada yang baru dong. Ada yang baru dong deket ini. Namanya Sakura Motor. Sakura apa nih? Sakura Motor. Tapi isinya mobil. Ini dealer ya teman-teman. Kalau kalian gak tahu, ini dealer. Nih teman-teman, ada yang baru di sini. Tunggu. Namanya Naoto Oki. Nah ini ya teman-teman, aku gak tahu ini buat apa. Terus ini ada mobil baru teman-teman. Ini mau mobil lama ya teman-teman. Ini maksudnya mobil barunya. Sesuai yang di iklan lah pokoknya. Kalian bisa pakai. Gue mau mobil balap. Tapi kalian terserah sih mau main mobil balap. Terus di sini ada orang baru teman-teman. Ini namanya Jepang. Terus ini aku gak tahu ini apa sih teman-teman gunanya. Terus kita ini adalah tangga baru ya teman-teman. Ini gedung baru ya teman-teman. Ini gede banget loh. Nah ini ada lambangnya gitu teman-teman. Terus ini apa ya teman-teman, bisa ke atas gini? Apa tempat parkiran? Yaps, betul sekali dong, tempat parkiran kayak di mall. Keren sangat, keren sangat, keren sangat. Pokoknya the best lah, perbarui sesuai yang aku bahas. Terus di sini dong di change clothes gitu, di tempat ganti bajunya bisa. Bisa pakai kacamata dong sekarang-sekarang. Bisa pakai kacamata dong tanpa keluar game. Coba nanti ganti rambut deh. Ganti rambut di sini satu lagi tombol ya teman-teman. Gue butuh banget. Soalnya Pidale itu sering pakai kacamata teman-teman. Udah kita pakai kacamata dulu. Oke segitu aja. Yang ini sekarang kita bakal bahas di props ya teman-teman. Udah kan segitu aja. Nah kita bakal bahas props di sini aja ya teman-teman. Kita klik menu cara edit. Kita langsung aja di sini ya. Di furnitur aja kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di sini ada yang baru apa ya teman-teman? Di sini kan kemarin sampai Baby Mary ya, sampai Baby Mary. Di sini ada kursi buat sekolah teman-teman. Terus di sini bakal ada. Di sini ada box shelf. Ini tempat rak buku. Di sini ada piano. Entar teman-teman. Aduh. Salah dong, salah pencet. Ini pianonya gimana hilang? Nah, piano kita bakal klik. Nah, ini pianonya sumpah asli keren banget, bisa dimainin dong. Ini mau tahu bunyinya? Wede, Fidel jago banget main pianonya, teman-teman. Terus di car edit ini ada piano tadi ya, yang ada piano tadi. Terus ada school care gitu. Oh, ini tempat duduknya sekolah ya teman-teman. Terus classroom set. Oh iya, classroom set itu tempat duduk sampai papan board dan di sini ya teman-teman. Coba ya, maksudnya ini classroom set maksudnya dong. Di sini classroom set ini gini teman-teman, ada tempat duduk sampai bagus banget ya teman-teman. Ini niat banget sih, keren, pokoknya keren. Nah ini ya teman-teman buat belajar di luar tanpa harus ke sekolah. Nanti gurunya kita panggil aja lah teman-teman, gak usah ke itu. Terus tadi ada classroom set, terus ini teacher, apa ini ya? Aku gak tahu juga. Oh iya teman-teman, itu tuh sama yang kayak di depan ini. Seperti ini teman-teman, maksudnya teachering tah. Seperti ini teman-teman buat guru naro-naro gitu. Ini let's turn apa ya teman-teman? Nah, aku gak tahu juga sih. Ini gak tahu aku fungsinya apa, aku gak tahu. Soalnya baru updatean terbaru, nanti kapan-kapan juga aku ngerti sendiri. Terus ini aku juga gak tahu apakah ini rak, apakah apa. Ini dresser. Onji, bagus banget gitu teman-teman buat ngecanya, keren. Seperti yang ada di girl tadi, terus ada dresser. Oh ini yang tadi ya teman-teman, maaf salah. Ada close. Oh iya ini teman-teman ada tempat rak
rak ini, rak baju, teman-teman bisa kebuka. Bisa kebuka, 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 buka, buka, main-mainin aja, teman-teman. Keren banget, sumpah, keren banget, sumpah. Keren banget. Terus di sini ada tempat tidur kayu, tapi udah keren kayunya. Ya. Udah keren, bed satunya udah keren. Bed duanya ini pakai empuk-empuk-empuk gimana gitu, teman-teman. Terus di situ di furnitur ada yang baru sampai bed aja ya, teman-teman. Terus kita langsung ke cooking food. Di sini ada yang baru kah? Tidak ada. Di efek shower water apa ini, teman-teman? Oh, ini air, teman-teman, air. Kemarin sempat gak ada ya, teman-teman, air ini. Terus kita bakal ke primitive OBJ, apakah ada yang baru? Tidak ada, teman-teman. Terus di garden, di garden, di garden. Apa ini? Oh, ini watermelon udah lama ya, teman-teman. Cek. Oh. Halloween, teman-teman. Halloween, Halloween, Halloween. Ada bacaan action itu apa? Biasanya itu bak. Cek, cek, cek. Kemarinnya kayak seperti ini. Cek, cek, cek. Kemarin seperti ini. Acak-acakan, acak-acakan. Ya kan kemarin di trailernya itu acak-acakan ya, teman-teman. Seperti ini. Halloween keren banget, sumpah keren banget. Terus di outernya ini ada yang baru ya, teman-teman. Ada. Ini preset box. Ini udah lama ya kayaknya. Ini udah lama ya, teman-teman, preset box-nya. Terus di sini ada kan sampai stroller ya, kemarin sampai enemy watermelon. Terus sekarang ada wheelchair. Kursi roda yang kemarin kita bilang itu, teman-teman, maksudnya yang kemarin ada di trailer. Sumpah keren banget, keren banget. Bisa dipakai duduk ke sih? Aku mau duduk. Oh iya, bisa, teman-teman. Aduh, jadi nenek bongkok. Keren banget, sumpah keren banget. Terus di sini ada yang baru lagi namanya. Oh, ini kayak buat polisi gitu, teman-teman, maksudnya kalau misalnya ada pembunuhan gitu ya di rumah. Oh, ini mah bagus, teman-teman, buat bikin drama, teman-teman. Tapi gak tahu sih aku bikin drama gak ya. Ini caution, caution yang buat di bawah itu, teman-teman. Terus abis itu tadi sampai mana? Terus ini kayak orang ketabrak gitu ya, kalau gak salah, aku gak tahu sih. Ini apa? Coba kita lebih jelas. Ini juga sama, pokoknya ini bentuk-bentuk ini ya, teman-teman. Buat orang-orang yang habis kecelakaan, yang sering dibentuk sama polisi-polisi gitu, teman-teman. Pokoknya seperti ini lah, teman-teman. Cak, cak, cak. Number apa ini? Oh, ini nomor, teman-teman. Number, 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 number plat ya, teman-teman. Number plat. Number plat kita skip aja, teman-teman. Number plat hanya plat-plat gitu, cuma 1, 2, 3 gitu. Plat raw. Oh, ini buat atas bawah. Oh, ini yang nonnya, teman-teman. Terus ini bicycle apa coba, teman-teman? Bicycle yang gak ngerti Inggris, ayo. Aku sih Inggrisnya masih terbatas banget ya. Aku masih nggak pinter banget, nggak bodoh banget. Ini bicycle ini, ya kalian tau lah ya, sepeda. Kita munculin semua sesuai updatean yang tau gak, teman-teman, yang di rumah belakang gitu, yang terciduk, yang satu ada si ininya gini 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 gini. Terus di belakangnya di zoom ya, teman-teman. Ini sepeda buat anak kecil ya, teman-teman. Buat Yuta apa siapa ya, teman-teman? Buat anak kecil, bayi-bayi. Enggak sih, emang gak mungkin banget sih bayi pakai kayak gini. Keren, pokoknya keren. Terus ini sepeda buat anak kecil juga, bukan buat dewasa. Keren banget, teman-teman. Keren banget. Keren, keren. Sumpah keren. Terus di sini ada bicycle buat mak-mak. Oke, buat mak-mak. Hehehe, ini bisa nabrak gak, teman-teman? Hehe, Bayumi, aku tabrak. Ya nggak bisa, harus pakai mobil baru meninggal. Ada lagi gak ya, teman-teman? Kayaknya segitu aja sih updatean. Oh iya, lupa, teman-teman, ada di kamera efek. Yang waktu itu teh, bagus banget, bagus banget. Coba teman-teman, kita bakal ke sini. Wow, keren banget, teman-teman. Ini musim gugur, musim gugur. Ini yang hijau, ini yang biasa ya, teman-teman. Ini yang gugur nih, ini yang gugur, ini yang gugur. Ini sih yang gugur tadi, astagfirullahaladzim.
Nah ini yang bubur teman-teman, kita coba pengen lihat di, oh ya di sekolah kan ada ini ya. Nah itu warna merah. Ini bagus banget musim gugurnya, buat bikin drama keren. Gak usah capek-capek ya teman-teman. Ini musim hijau. Ini apa teman? Oh bisa ubah sendiri teman-teman. Keren-keren, sumpah keren-keren. Mantap-mantap. Oh segitu aja ya teman-teman video. Maksudnya updatean terbaru dari Sakura School Simulator. Segitu aja ya video dari aku. Tadi kalian makasih banget yang udah nonton dari awal sampai habis. Maaf banget untuk apabila ada kesalahan kata-kata ya teman-teman. Makasih yang udah nonton dari habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa di share ya teman-teman ke grup WhatsApp kalian, ke pokoknya kemana-mana deh, ke Facebook, terserah kalian mau ke media sosial kemana-mana terserah. Makasih ya, jangan lupa di like dulu teman-teman. Oke segitu aja video dari aku, dadah, bye bye. Jangan lupa tungguin video baru selanjutnya, dadah.